Assalamualaikum, guys. Coba kita lihat ini cara mengeluarkan seat post yang macet di frame ya. Seat postnya seat post aluminium dan framenya frame besi. Hanya dengan modal tang sekecil ini, tidak perlu lagi yang lain-lainnya. Oke, guys, kita simak selanjutnya. Ini tangga, ada tangga tuh? Ya tidak, ini. Ada tehdinya. Pakai kain bagus ya supaya tidak lecet. Tidak pakai kain. Ya. Tangga apa namanya? Tanjuku-juku dia. Tanjuku-juku rem. Belum bisa bikin. Oh. Nanti dia tiru tahu. Betul. Solar kata wai. Ini pasti tiri kita orang. Ya sobolonan deh. Iya. Jadi setelah framenya dijepit dengan tang, dipasang di cato, lalu diberi solar di bagian bawah dituang ya, agar memperlicin saat pemutaran, guys. Ngopi. Salah lihat itu. Jadi bilang saya om. Berapa nih sepeda memang 6 juta. Saya bilang orang dari Bandung. Tuh. Iya, bukan siapa lagi. Orang Bandung apa ini? Eh, tahu apa ini? Ya. Tanjung. Goyang tahu kan? Goyang itu ada mi goyang sedikit. Pantan yang goyang. Masih waktu kencang kita ni. Jatuh kan? Ada goyang kan? Kecil juga. Berapa lagi orang? Jembayu cepat sini. Besar kan? Oh, gini. Begini lagi posisinya. Dirubah. Ya, dirubah lagi. Melengking kah? Oke. Melengking. Ikat terus. Oh, biar biar. Ya. Terus sih. Aduh. Goyang. Ah. Ini nyaman tadi. Ini tidak meresap tadi itu solar nah tuh. Haji, doan. Saya ustaz sewasi. Iya, istrisikir kan. Alhamdulillah ini alloy ya. Alloy dengan rem besi. Harus pakai tang begini guys ya. Maunya saya kan dijepit. Tadi ini karena ini harus dijepit pakai tang ini ya. Itu kita yang terangkai.